Kisah ini cukup pahit dan sudah lama aku simpan. Baru sekarang aku berani ungkapkan. Sudah 20 tahun Bapak dan Mama berpisah, dan aku tidak pernah bertemu Bapak lagi. Ini gambar Bapak. Ya, busuk bagaimanapun tetap orang tua ya. Pak tahu Pak Cungki ya enggak? 31. Ini rumah Pak Cungkiang bukan? Selama ini aku memendam pertanyaan untuk dirinya.